Hai semuanya, berjumpa lagi bersama saya Rehan Channel. Kali ini saya akan membuat minuman yang segar dari jeruk nipis, yaitu campuran dengan daun mint ya. Oke, untuk cara pembuatannya simak terus ya teman-teman videonya. Nah, di sini membuatnya 2 gelas dengan ukuran 400 ml. Nah, untuk bahannya di sini saya 4 buah jeruk nipis ya teman-teman. Kita ambil kemudian kita potong belah menjadi 2 bagian. Nah, cara kali ini saya jeruk nipisnya diperas menggunakan tangan ya teman-teman. Setelah itu kita peras ke dalam gelas. Peras semua ya. Nah, setelah kita peras semua, kemudian kita bagi menjadi 2 dalam gelas ya. Nah, setelah itu kita membuat daun mintnya. Untuk daun mintnya di sini saya di blender ya. Pertama-tama siapkan blender, kemudian kita masukkan daun mintnya. Tambahkan air. Untuk airnya kurang lebih 500 ml ya. Kemudian tambahkan gula. Untuk gula sesuai selera teman-teman ya. Di sini saya kurang lebih ada 2 sendok makan. Kemudian setelah itu kita blender daun mintnya. Blender sampai benar-benar halus ya. Setelah sudah halus, kita matikan dulu, kemudian tambahkan es sesuai selera teman-teman biar lebih segar. Kemudian kita tuangkan daun mintnya. Untuk es sesuai selera teman-teman ya. Nah, udah jadi teman-teman. Rasanya ini sangat mantap, segar dan juga enak ya jeruk nipisnya. Es jeruk nipis campuran dengan daun mint. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu video selanjutnya. Terima kasih.